Pasti akan lebih mantap dari segi kualiti kerja dan semua orang harus bekerjasama untuk sama-sama kita naikkan persatuan. Tak nak bahan dari segi sikap sikap ahli-ahli itu sendiri, walaupun banyak program yang dijalankan oleh oleh orang atas, oleh eksekutif, tapi kalau aku tak bersama, tak ada maknanya. Kan? Kalau boleh nak ada di Kelab Arab ke, macam Tataranu ke, itu pun. Kita rasa banyak energi, aku rasa macam untuk agama lah. Kalau dari segi akademik tu, nak kalau boleh nak kelas, ada kelas tutor lah, macam grouping yang kecil. Sebab kalau ajar ramai-ramai, ada yang tak faham tu macam dia tertinggal lah. Ada jenis malu-malu. Macam saya malu kan. Jenis malu kan. So susah lah, macam nak tanya pun segan. Or are we so blind to push it all aside? Untuk isu perumahan, harap dapat bagikan lebih khusus kepada para iswa untuk macam sakuna, untuk kelengkapan rumah, agar kita orang tak perlu nak cari siapa, nak telefon siapa, sebab dia macam terhad kan, bila kita telefon orang ni dia kata tak boleh pasang. Jadi harap pihak BCT dapat beri khusus kepada iswa, atau kalau boleh aku buat sikit-sikit kan, supaya kita orang tak ada nak telefon macam orang ni, orang yang sama je. Itu je kita kena. Saya rasa dari segi sukan, saya rasa unit sukan kena bagi banyak, minta banyak sikit lah kemudahan sukan. Macam contoh macam basketball, kita orang nak main, kalau boleh minta pada pihak atasan lah nak gunakan basketball court tu. So dari segi akademik, saya rasa dah okey, cuma ya macam every week ada program, so bukanlah nak cakap tak belajar, tapi cuma every week ada program, jadi rasa macam kurang sikit lah. Dan saya inginkan lebih persatuan perubatan jangan tonton ni lebihkan lagi pada tukan, kerana dengan tukan akan datangnya ukhuwah. Dengan ukhuwah itulah kita akan rasa kebersamaan. So matlamat kita pertama kan, heart and mind, if we just look right we see the signs, we can. Sukan untuk mengadakan lebih banyak aktiviti sukan, bukan tertumpu pada futsal saja, sebab kebanyakan maybe kebanyakan budak pelajar sini minat futsal, tapi ada budak yang mahir sukan lain seperti bola keranjang, tenis dan bola tampar. So kami nak PCT untuk mewakilkan kami lah, budak-budak bola keranjang, budak-budak bola tampar. Buat kami kan terpaksa dapat tempat kot sendiri kan. Harap CCT akan lebih cana pada sukan-sukan lain lah, supaya ni CCT kurangkan yuran, kurangkan semua benda, jangan minta duit banyak sangat. Sebab kami pun pelajar sini tak ada tajaan lagi, jadi susah. Naik ke sini pun duit pun pakai juga, benda susah. Kurangkan yuran. Sebenarnya PCT tak ada transport tu. Contoh kalau awal tahun itu ada program tu. Juga kan? Wow. Contoh awal apa-apa kan. Berbagai kita kena angkat kepada Pak Izzah, main sini apa semua tu lah. Susah lah nak bawa. Lepas tu malam-malam kena akak bawa bagi for kita dulu. Lepas tu lah, susah tu lah. Ada transport lah untuk program-program. Aktiviti yang boleh mengeratkan kekuatan antara kami, peluang untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan idea-idea macam public speaking. Macam public tu macam public speaking ke, yang kita orang boleh cakap apa kita nak, atau kita berhati ke, untuk pembangunan tanpa ke. Saya rasa penambahan bagi CT ni ada
ada, iaitu antara universiti dan agensi sendiri. Sebab kita tahu kalau ada hubungan antara dua hala, maksudnya kerja tu lebih efektif lah. So di situ dinamakan kesatuan. Kesatuan bukan sahaja PCT, dia termasuk antara universiti dan agensi. Okay. Kita sebagai satu komuniti di Tanta dan kita datang daripada pelbagai agensi, dan kita di sini kita tak sepatutnya ada perasaan kau-kau dan aku-aku. Jadi saya sebagai senior sikit di Tanta, dan kalau boleh saya harapkan PCT dan pelajar-pelajar yang datang melalui ejen lain, kita bersatu hati sebab di Tanta ini kita dirantau orang. Jadi kita perlu bersatu untuk apa-apa saja event yang kita adakan. Jadi tak perlu untuk kita berpecah untuk engkau-engkau dan aku-aku. Yang saya harapkan satu perpaduan lah, sama-sama kita menyokong PCT, bukan untuk PCT tapi untuk kita punya keharmonian dan kita punya kesepaduan kejayaan komuniti Tanta. Pertamanya harapan dan impian yang saya tak nampak lagi lah sekarang ni kan. Yang pertama PCT dan juga perubatan lah boleh ditingkatkan sehingga bertaraf dunia. Maksudnya persatuan-persatuan pelajar di seluruh dunia mengenali persatuan ini. Dan bukan sahaja mengenali dari sudut kecemerlangan ataupun dari sudut kemasyhuran kerana kerap muncul di media, tapi juga kerana kerja, kerana personaliti dan kerana semangat yang ada pada perubatan ataupun peserta sendiri, itu sendiri. Dan kemudian bertaraf dunia juga bermaksud mereka bukan sahaja membawa nama pelajar perubatan tetapi juga membawa nama pelajar Islam, dan pada masa yang sama kita sebagai pelajar yang membawa nama bangsa Melayu khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan soalan tentang apa yang saya ingin lihat pada PCT di sesi akan datang ialah yang pertama, pemusatan mahasiswa, yang mana PCT ni menjadi satu medium yang memusatkan segala penyatuan mahasiswa, rujukan mahasiswa, suara mahasiswa, tadbiah mahasiswa, dan yang last sekali aktiviti-aktiviti mahasiswa, khususnya mahasiswa perubatan cawangan contoh. Dan yang kedua, saya ingin lihat penerusan matlamat asal penubuhan perubatan cawangan contoh, iaitu menjaga kebajikan dan juga menjaga kecemerlangan akademik ahli-ahlinya. Yang mana jika dua perkara ini diteruskan lagi dan diperkasakan lagi, maka pelajar perubatan, mahasiswa perubatan bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malahan juga cemerlang dari segi sosial. Yang mana seterusnya, perubatan cawangan contoh ni adalah satu kilang yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang berwibawa pada zaman akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak lihat perubatan cawangan contoh ni ialah satu persatuan yang cakna kepada ahli dan ahlinya juga cakna kepada perubatan. Okey, saya bagi contoh. Kan ada beberapa pihak-pihak yang memberi tanggapan persepsi negatif kepada perubatan cawangan contoh. Kita nak menjelaskan kepada diorang siapa perubatan contoh yang sebenarnya, siapa kita sebenarnya, dan kita nak menjelaskan kepada diorang apakah perkhidmatan yang kita boleh berikan kepada diorang. Saya rasa jika benda ini diteruskan dan semua ahli-ahli tahu akan apa sebenarnya kita, dia akan lebih mudah untuk mendekati kita, dan terbitnya dalam hati sanubari diorang yang perasaan ingin bergabung bersama perubatan cawangan contoh. Akhir kata, aku li qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati, satu PCT. Yeah.